Masih dengan MotoGP 20 dan kita terusin lagi MotoGP karirnya. Kali ini kita bakal race di Ricardo Tormo Gran Premio Motul de la Comunitat Valencia. Dan setelah dua kali sesi kualifikasi tadi, akhirnya kita sukses. Sukses bakal mulai start kali ini dari posisi nomor 1, peringkat nomor 1, paling depan teman-teman. Dan sekaligus Valencia ini juga menjadi seri terakhir ya untuk MotoGP karir kita di sini. Ya walaupun untuk klasemen kita tetap masih aman banget berada di puncak, tapi semoga race kali ini kita bisa mendapatkan hasil yang bagus ya teman-teman. Dan tanpa menunggu lama, selamat menyaksikan. Let's go 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 go. Ada 6 lap teman-teman. Oh, langsung ya. Aduh, kecepatan di track lurus start ini. Oke, go. Semoga timingnya pas. Oke, masuk gas. Ayo. Langsung udah ada yang crash tadi ternyata teman-teman. Oke, telat anjir. Oh, tapi beruntungnya di sini masih aspal ya. Jadi kita nggak harus crash gitu. Oke. Oh shit. Mengawali dari paling depan, tapi ternyata baru beberapa ini ya, belum terlalu jauh, kita udah berada di peringkat nomor 10. Tapi nggak apa-apa sih, ini masih lap pertama juga, masih awal-awal banget. Masih ada banyak waktu lagi buat kita merangsek lagi ambil posisi paling depan. Oke. Syahrin juga masuk di sini. 8. Oh shit. Anjir. Wah, sendirian lagi anjir. Kanan bol ya barusan. Ramirez di depan kita, ambil di sini. Oke. Ini benar-benar berasa kayak kita start tadi di posisi paling belakang sebenarnya. Sampai ini jelang lap kedua. Benar-benar deh. Oke, kita memulai lagi ya dari posisi 25. Wah, bisa dibilang ekor banget nih. Wah, jaraknya gila, nggak kelihatan rider depannya. Fernandez di peringkat pertama, Baldassari disusul Dixon. Kita ada di 25, masih jauh. Oke, hard braking di sini. Masih bisa masuk. Oke, halus. Udah mulai kelihatan di depan. Di sini jangan sampai telat. Jadi kita baru satu lap ya teman-teman, dan ternyata udah crash dua kali. Anjir, sial banget sih. Valencia ini emang api. Itu tracknya. Dan kita bisa bilang dia Valencia ini nggak datar ya teman-teman. Ternyata ada turunan juga, ada naikan juga tanjakannya. Walaupun nggak begitu banyak sih. Oke, kita masih posisi 25. Masuk di sini nih Kasma Yudin, ambil Ramirez. Kita terlalu melebar teman-teman. Anjir. Melebar banget anjir. Oke, kita masuk lagi ke track. Di sini aman. Bisa yo. Wah, pelan banget. Woi. Nah, depan nih tikungan S nih. Ribet urusannya nih kalau di sini. Oke, ternyata aman. Belum masuk di sini nih. Bisa banget. 2-3. Bisa lanjut nggak? Ah, belum ternyata. Oke, ini track lurus. Dan Nagashima dapat fastest lap. Gila. Teman-teman dan Nagashima, iya. Dan kita memasuki lap ketiga. Oh, ternyata kita dapat fastest lap teman-teman. Padahal tadi udah sempat keras juga ya padahal ya. Oke. Sekarang kita masih berada di posisi 21, 219 dan Iya, sedikit telat. Kita bisa masuk, ada Navarro, ada Corsi lagi di depan. Oke, go 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 go. Oh shit.
kita melebar teman-teman. Oh, yuk. 15, masih ada tersisa 3 lap lagi. Apakah kita bisa mengakhiri seri terakhir ini dengan podium? Saya juga masih belum tahu. Yang jelas ini berat sih lawannya pada. Yuk masuk di sini. Oke. Yup. Wish sedikit yang gol tadi ya. Ini tikungan paling krusial dari tadi jatuh terus di situ ya. Wish. Oke. Masuk di tai. Terlalu dalam. 15 S masuk enggak? Wah, susah juga. Wah. Yang S tadi tikungannya kita masih belum tahu caranya gimana sih. Oke. Garis start di depan. Sekarang posisi kita ada di 15, dua rider terdekat kita di depan sudah memasuki lap keempat. Oke, kita masuk posisi 13. Dapat ini. Oh, belum ternyata masih 13, teman-teman. Yuk. Ada Dixon. Ya. Dan ini teman-teman si Thomas Luthi ada di posisi 10 ya. Dia nggak bisa ngacir kayak biasa-biasanya ya. Ah, shit. Go. Oh. Dixon ya. Apa yang terjadi tadi ya? Kenapa belakang gitu ya? Langsung kelempar high side. You ambil Thomas Luthi. Shit. Terlalu melebar teman-teman ternyata. Masih di 12. Nah, kembali lagi ke posisi semula. Masih sulit ya merangsap ke depan. Yuk. Tinggal 2 tikungan lagi ini untuk menuju ke lap berikutnya. Dan kita masih berada di 11. Ada Lois dan Thomas Luthi di depan kita. Jadi 10. Masih berat dalam porta. Kita berada di posisi ke-10. Ada Baldassari, Marini, Fernandes, Nagasima di depan. Wow, kita dapat fastest lap lagi ternyata teman-teman. Walaupun tadi sempat lebar. Yos. Di posisi 8 kita saat ini. Ada Bastian ini di depan kita. Oke, masuk di sini. Tapi kayaknya telat juga nih anjing. Ini kalau konsisten kayaknya satu lap lagi kita masih bisa dimasuk ke depan. Oh shit, baru diomongin anjing. Rest di sini dan kondisi makin sulit nih ternyata. Sial banget. Posisi 12, tinggal tersisa satu lap lagi. Sebenarnya tadi udah untung banget itu. Pakai acara crash segala sih. Gaspol, nah di sini nih, ini yang selalu nih. Yup. Oke, kita masih punya kesempatan nggak nih? Sisa tinggal satu lap lagi teman-teman. Ada Lois, ada Laporta, Luthi belum kelihatan. Mungkin di depannya lagi kali. Ya, melebar. Ya, sial bener. Yuk. Turunin langsung gigi ke satu anjir. Oke, ada Baldassari, Marini, Nagasima di peringkat 3 terbesar, 3 terdepan, dan kita udah memasuki final lap. Belum, berarti kita belum bisa ngambil di sini. Oh shit, pakai acara kena penalti lagi anjir. 0,3 detik. 10, 9,
Wah, keras nih pertarungan di akhir lap ini. Oke, Gian Antonio di depan dengan bayang-bayang, ada penalti juga ya. 0,3 sebenarnya kecil sih, tapi iya kalau nempel banget juga lumayan sih. Luti bener udah di peringkat 7. Fernandes di depannya. Sip, masuk di sini. Yup. Ada di peringkat 6 kita, teman-teman. Ada Bastian ini, ada Marini di depan lagi. Bisa enggak? Semoga sih bisa. Ngerangsak masuk lagi ya. Aduh, telat lagi. Ya. Tinggal 2-3 tikungan lagi dan di sini seperti biasa susah. Ayo tempel terus. Kita bisa masuk lagi enggak? Masuk ternyata, teman-teman. Anjing susah. Oke, dan seri ini kita harus mengakhirinya dengan peringkat 5 setelah aduh banyaklah crash tadi. Anjir, ada Baldassari di depan, kemudian ada Martin Agassi, Marini, baru kita di peringkat 5. Dan ternyata penalti tadi nggak ngaruh sama sekali ya. Untuk klasemennya kita masih aman juara dunia untuk Moto2 karir dengan 352 poin perolehannya. Terpaut banyak sih sama belakang-belakangnya. Oh, secara untuk tim jelas udah aman banget. Dan ya, ini dia kita melakukan selebrasi setelah melalui banyak seri di musim ini dengan karir mode Moto2 kali ini. Dan kita berhasil meraih peringkat pertama, tetap posisi puncak untuk klasemen hingga akhir seri di Ricardo Tormo Valencia. Jadi gitu teman-teman, untuk seri Moto2 karir kali ini. Kita mungkin nanti bakal lanjutin lagi untuk karir MotoGP-nya ya. Kita coba-coba bagaimana nanti hasilnya. Yaudah, gitu aja teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih telah menonton, telah mengikuti dari awal sampai akhir seri ini. Nanti kita bakal terusin lagi mungkin ya di kesempatan berikutnya, di video selanjutnya dengan MotoGP karir. Gitu aja teman-teman, terima kasih telah menonton. Sergeant for Aprilio. Bye-bye.